Okey, saya amat kesal lah. Kita pun nak buat report polis. Perkenaan kononnya ada tersebar. Saya menghantar mesej melalui WhatsApp kepada pemerintah luar Putrajaya untuk balik, dan kononnya saya akan bagi duit dan sebagainya. Itulah satu fitnah yang memang fitnah lah, saya tak buat pun tu. Kalau macam mana pun, saya telah hantar buat laporan polis tu. Jadi saya harap nak petanding-petanding lah benda-benda yang fitnah ni kita jangan buat. Saya tak buat pun, calon-calon yang lain saya ikut apa yang cara kita nak berkempen, kita jaga kita je lah. Tapi bapak yang luar sana saya tak tahu apa dia tujuan. I hope they will stop it lah. Okay? Datuk Seri, confirm itu adalah satu fitnah ataupun satu jenayah skamer? Saya tak buat. Memang fitnah. Saya tak buat pun dan saya tak akan bagi duit pun. Bersalah dalam segi apa ni, akta pilihan raya kan? Adakah kena boleh datang call message kat sini tak? Saya tak ada. Dia bagi nombor telefon siapa? Dia bagi nombor telefon apa ni yang penjaga pengundi luar tak silap saya. Tak tahu, saya tak tanya pun. Saya tak bagi nombor telefon saya. Okey. Pengundi luar ramai. Sini ada. Kita ada bekas dulu dia orang duduk kerja sini. Sekarang dah berpindah balik ke kampung. So I've got about a couple of thousand lah pengundi luar. Okay. Datuk Seri, kalau kita tahu minggu lepas Datuk Seri poster di Conteng. Kali ini fitnah juga. Ini macam balawan. Tahu apa dah, tapi bila kita warning dia orang, poster dengan Conteng kita tak kacau poster dia orang. Kadang-kadang saya tengok dia orang kadang-kadang sengaja je letak berdiri di depan gambar saya pun saya biar aja lah. Saya kata mudah-mudahan saya jangan kacau lah, biarkanlah apa nak buat-buat lah. Kita tak buat apa benda pun, poster dia buat macam-macam dia buat lah. Tapi dia stop it lah, thank you very much. Okay? Datuk Seri, ini perjalanan proses undian hari ini, undian awal hari ini macam mana? Saya tengok kat dalam tadi, dia berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya nak ucapkan syabas lah kepada SPR dan saya di IHD ni. Dan saya juga ucapkan tahniah lah kepada Ketua Polis Kawasan yang dapat mengawal dengan baik. Okay? Datuk Seri, kita tahu berbakti beberapa hari lagi dalam kempen ni. Khususnya kita tahu mungkin akan ada berlakunya fitnah-fitnah. Saya berkeyakinan memang ada. Saya pun dah tengok ada video saya di fitnah, saya macam-macam. Kononnya saya dah Jurassic Park lah, macam-macam dia cakap lah. Saya dah tua macam-macam, semua dah cakap lah. Tak apa. Saya masih lagi bernyawa, saya boleh lagi bantu negara saya. Saya niat saya nak bantu negara, agama saya, nak bangsa saya.